الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم امه وقبائل لتعارفوا انكم مغمد الله يتكاكم ان الله عليم كبير ربي علي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي honourable mr president of the oxford union, mr james langman, the honourable members of the oxford union, the respected elders and my dear brothers and sisters, i welcome all of you with the islamic greetings, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. may peace, mercy and blessings of allah subhanahu wa ta'ala, of almighty god, be on all of you. <coughs> It's an honour and a great pleasure for me to address this historic Oxford Union, and I would like to thank the Oxford Union, especially its president, Mr. James Langman, for making this event possible. Segala puji bagi Allah, Salawat dan salam untuk Rasulullah dan para sahabatnya semua dan seterusnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku agar mereka faham perkataanku. Yang terhormat Presiden Oxford Union, Mr. James Langman, dan juga para stafnya dan saudara-saudara semua saya akan menyambut Anda semua dengan sapaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin berterima kasih pada Oxford Union, khususnya presidennya Mr. James Langman, dalam membantu acara ini supaya bisa berlangsung. The topic of my talk today is Islam and the 21st century. Islam comes from the root word salam, which means peace. It's also derived from the Arabic word film, which means to submit your will to Almighty God. Islam, in short, means peace acquired by submitting your will to Almighty God. And any person who submits his will to Almighty God, he is called as a Muslim. Many people have a misconception that. Islam is a new religion which came into existence 1400 years ago. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is the founder of this religion. In fact, Islam is there since time immemorial, since man set foot on this earth. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of this religion, but he is the last and final messenger of Almighty God the religion of islam is based on the teachings of the glorious quran which came into existence 1400 years back is it possible that today the humanity at large in this 21st century can gain guidance how a life to be led how a life should be led from a book which is 1400 years ago Pada kesempatan ini, topik dari pidato saya hari ini adalah Islam abad ke-21. Islam berasal dari kata salam yang berarti damai, juga berasal dari kosa kata Arab salam yang bermakna berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, Islam bermakna damai yang didapat dari berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siapapun yang berserah diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa, disebut Muslim. Banyak orang salah pengertian. Islam adalah ajaran baru yang datang beberapa tahun yang lalu, dan Muhammad SAW adalah penemu ajaran ini. Faktanya, Islam sudah ada dari awal zaman sejak manusia berpijak di permukaan bumi ini, dan Muhammad SAW bukanlah penemu ajaran ini, tapi utusan terakhir dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama Islam yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang datang 1400 tahun yang lalu, apa mungkin sekarang manusia pada abad ke-21 bisa dipandu dari buku 1400 tahun yang lalu? But natural. The answer obviously is no if this book is written by human being. But the glorious Quran is the last and final revelation of Almighty God which was revealed to the last and final messenger prophet muhammad, peace be upon him. the glorious quran is the proclamation to humanity. it is the fountain of mercy and wisdom. it's a guide to the erring. it's a warning to the heedless. it's an assurance to those in doubt. it's a solace to the suffering. and it is an hope to those in despair. the glorious quran is the last and final revelation of almighty god, which was revealed to the last and final messenger. Prophet Muhammad, peace be upon him. For any book to claim that it is a word of God, for any book to prove that it is the revelation from Almighty God, it should stand the test of time. Previously, in the olden days, it was the age of miracles. The glorious Quran is the miracle of miracles. Later on came the age of literature and poetry. Muslim and non Muslim Arabic scholars alike. They acclaim the glorious Quran to be the best Arabic literature available on the face of the earth. Tapi alami, jawabannya adalah tidak. Jika buku ini diisi oleh manusia, tapi Al-Quran adalah yang terakhir dan pernyataan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada utusan terakhir Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah proklamasi bagi kemanusiaan, yaitu sumber dari rahmat dan hikmah, tuntunan, peringatan, pelipur lara, dan harapan. Al-Quran adalah pernyataan terakhir dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diturunkan melalui Nabi terakhir Muhammad SAW. Buku manapun yang mengklaim berisi perkataan dari Tuhan, buku manapun yang membuktikan berisi pernyataan dari Tuhan, maka haruslah bertahan pada perkembangan zaman. Dahulu, pada zaman yang lalu adalah zaman-zaman mukjizat. Al-Qur'an adalah mukjizat dari mukjizat. Kemudian datanglah zaman sastra dan persyairan. Muslim maupun non-muslim sarjana bahasa Arab mengklaim bahwa Al-Qur'an mengandung sastra yang terbaik yang pernah ada di bumi. But today if a religious book in a very poetic fashion says the world is flat will a modern man believe in it? but naturally the answer is no, because today is not the age of literature and poetry. today is the age of science and technology. so let us analyze whether the glorious quran is compatible or incompatible with modern science. according to oxford, according to albert einstein, the famous physicist and the nobel prize winner, who I am told also addressed this historic Oxford Union, he said, Science without religion is lame. And religion without science is blind. Let me remind you the glorious Quran is not a book of science, S C I E N C E, but it's a book of signs, S I G N S. It's a book of ayats, it's a book of verses. And the glorious Quran has more than 6,000 signs, 6,000 ayats, 6,000 verses, out of which more than 1,000 speak about science. As far as my talk today is concerned, I will only be speaking about scientific facts. I will not be speaking about scientific hypotheses and theories, which all of us know many a times, these theories and hypotheses take U-turns. Tapi sekarang ada buku keagamaan dengan bahasa yang sangat puitis, menyatakan dunia itu datar atau bumi itu datar. Apakah banyak orang yang akan mempercayainya? Pastinya jawabannya adalah tidak, karena sekarang bukanlah zaman dari sastra dan persyairan, tapi sekarang zamannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, mari kita analisa apakah Al-Quran sesuai ataukah tidak dengan sains modern berdasarkan dari Albert Einstein yang terkenal dan pemenang penghargaan dunia. Salah satu pembicara juga di Oxford yang bersejarah ini. Dia berkata, ilmu pengetahuan tanpa agama akan pincang dan agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Izinkan saya mengingatkan Anda, Al-Quran bukanlah buku tentang sains. S. C I E N C E tapi bukan tapi buku tentang sains S I G N S yaitu buku tentang ayat tentang kata-kata dan Al-Quran memiliki lebih dari 6.000 ayat, 6.000 sains, 6.000 kata-kata, di antaranya lebih dari 1.000 berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan tema pidato saya sekarang, saya hanya akan bicara tentang fakta ilmiah. Saya tidak akan berbicara tentang hipotesa dan teori ilmiah. In the field of astronomy, a few decades earlier in the 1970s, there were a group of scientists who described how the universe came into existence, for which they got the Nobel Prize. This they called as the Big Bang, and these scientists said that initially... our universe was one primary nebula then there was a secondary separation there was a Big Bang which gave rise to galaxies the stars the planets the Sun as well as the earth on which we live this they called as the Big Bang this what the scientists discovered about 40 years back is mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Ambia, chapter number 21 verse number 38 says lazina do not the unbelievers see heavens and the earth together and we them dalam bidang astronomi beberapa dekade yang lalu tahun 1970-an ada grup peneliti yang menggambarkan bagaimana alam semesta terbentuk mereka mendapat Nobel penghargaan teori mereka disebut big bang penemu ini menyatakan Mula alam semesta ini adalah sebuah nebula. Lalu tersebar karena ledakan besar membentuk galaksi, bintang, planet, dan lainnya. Ini mereka sebut Big Bang. Ini yang penelitian temukan sekitar 40 tahun yang lalu tercantum dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Di dalam Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan sebagai sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? This big bang which the scientists discovered recently is mentioned in the Quran 1400 years ago. Previously we human beings we thought that the world was flat. It was in 1577, when Sir Francis Drake sailed around the earth, that he first time proved that the earth on which we live, it is spherical in shape. The Quran mentions 1400 years ago, in Surah Naziat, chapter number 79, verse number 30, earth And thereafter, we have made the earth egg-shaped. One of the meaning of daha is an expanse and the earth is an expanse. The other meaning is derived from the Arabic word duya, which means an egg. And today we know the earth is not completely round like a ball. It is flattened from the pole. It is geospherical in shape. And if we analyse the Arabic word dahaha doesn't refer to a normal egg, it specifically refers to the egg of an ostrich. And if we analyse the egg of an ostrich is too geospherical in shape. Big Bang ini yang ditemukan peneliti baru-baru ini tercantum dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Dahulu orang berkata bahwa bumi itu datar. Pada tahun 1577 ketika Francis Drake berlayar keliling dunia dan membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Al-Qur'an menyatakan 1400 tahun yang lalu dalam Qur'an surat An-Nazi'at ayat 30 yang artinya dan setelah itu bumi dia hamparkan. Salah satu arti dari daha adalah menghamparkan. Dan bumi adalah sebuah hamparan. Arti yang lainnya dari kata yang sama dalam bahasa Arab yaitu duyah yang berarti telur. Dan sekarang kita tahu bahwa bumi tidak sepenuhnya bulat seperti bola, tapi agak lonjong di bagian kutubnya. Dan jika kita teliti, kata dahaha bukan berarti telur biasa, melainkan lebih tepatnya berarti telur burung unta. Dan jika kita analisa, telur burung unta juga berbentuk geospherical, yang artinya agak pipih di bagian kutubnya. Imagine, The glorious Quran 1400 years ago says that the earth is your spherical in shape. Previously we did not know that the light of the moon was its own light. Previously we thought that the light of the moon was its own light. Recently we have come to know that the light of the moon is not its own light but it is a reflected and borrowed light. The Quran says in Surah Furqan chapter number 25 verse number 61 Blessed is he who has placed the constellation in the sky and placed therein sun, a lamp, having its own light and moon having borrowed or reflected light. So the Quran describes the moonlight as borrowed or reflected, which we came to know recently in science. Recently in science means 50 years back, 100 years back, 200 years back. When I was in school, I passed my school in 1982, about 29 years back, there i had learned in science that the sun, though it revolves, it, not, it does not rotate about its own axis. But the Quran mentions in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 33, It is he who has created the night and the day. The sun and the moon. Each one traveling in orbit with its own motion. The Quran says the sun and the moon, besides revolving, it also rotates about its own axis. And today, recently, a few decades earlier, science has come to know that the sun rotates and takes about 25 days to complete one rotation, which has been incorporated in most of the school textbooks throughout the world. Bayangkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu menyatakan bumi berbentuk geospherical. Dahulu kita tidak tahu bahwa bercahaya bukanlah bersumber dari sumber cahayanya sendiri. Kita mengira bahwa bulan memiliki sumber cahayanya sendiri. Baru-baru ini kita tahu bahwa cahaya bulan adalah pinjaman, yaitu hasil dari pantulan cahaya. Al-Qur'an menyatakan dalam Qur'an surat Al-Furqan ayat 61 yang artinya, "Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar." Pada surat tersebut Al-Qur'an menggambarkan bulan sebagai pemantul cahaya yang berasal dari matahari yang baru-baru ini kita ketahui melalui ilmu pengetahuan. Baru dalam sains 50 tahun atau 100 atau 200 tahun yang lalu. Saat kita sekolah, saya selesai sekolah pada tahun 1982, sekitar 29 tahun yang lalu. Di sana saya belajar sains bahwa matahari berevolusi, tapi tidak berotasi pada porosnya. Dan sekarang, beberapa tahun yang lalu, sains tahu bahwa matahari berotasi dan membutuhkan 25 hari untuk sekali putaran, yang telah disepakati dan terdapat di setiap buku sains di seluruh dunia. There may be certain skeptics who will say, it's nothing great that the Quran speaks about astronomy since the Arabs were advanced in the field of astronomy. I do agree that the Arabs were advanced in the field of astronomy, but i like to remind them that the Arabs became advanced in the field of astronomy a few hundred years after the Quran was revealed. So it is from the Quran that the Arabs learned about astronomy and not the vice versa. In the field of hydrology. In the field of hydrology, we learn in the school about the water cycle. How does the water evaporates from the ocean, forms into clouds, moves into interior, falls down as rain, and the water is replenished. This was first described by Sir Bernard Palissy in the year 1580. The Quran too describes the water cycle in great detail 1400 years ago. The Quran says the water evaporates from the ocean. Mungkin ada yang berpikir bahwa tidak ada yang spesial jika Al-Quran berbicara tentang astronomi. Sejak bangsa Arab adalah ahli dalam bidang astronomi, saya setuju bangsa Arab ahli dalam bidang astronomi, tapi saya ingin mengingatkan. Bahwa bangsa Arab menjadi ahli dalam bidang astronomi beberapa tahun setelah Al-Quran diturunkan. Jadi, dari Al-Quran, bangsa Arab belajar tentang astronomi. Dalam bidang hidrologi, kita belajar di sekolah tentang sirkulasi air, bagaimana air menguap ke langit, berkumpul membentuk awan, bergerak mengelilingi permukaan bumi, dan jatuh sebagai hujan, dan seterusnya. Ini pertama kali digambarkan oleh Sir Bernard Palissy tahun 1580. Al-Qur'an juga menggambarkan sirkulasi air dalam detail yang jelas 1400 tahun yang lalu. Al-Qur'an menyatakan air menguap, membentuk awan, bergerak mengelilingi bumi, lalu jatuh sebagai hujan dan terus berulang seterusnya. The Quran speaks about the water cycle in great detail in several places. In Surah Azumur, Az chapter number 39, verse number 21. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18. In Surah Hijar, chapter number 15, verse number 22. In... Surah Nur, chapter number twenty-four, verse number forty-three. In Surah Room, chapter number thirty, verse number twenty-four. In Surah Araf, chapter number seven, verse number fifty-seven. In Surah Rod, chapter number thirteen, verse number seventeen. In Surah Furkan, chapter number twenty-five, verse number forty-eight and forty-nine. In Surah Fatir, chapter thirty-five, verse number nine. In Surah Yasin, chapter number thirty-six, verse number thirty-four. In Surah chapter number forty-five, verse number five. In Surah Qaf, chapter number fifty, verse number eight and nine. In Surah Waqia, chapter number fifty-six. Verse number 68 to 70. In Surah Mulk, chapter 6, verse number 30. In Surah Tariq, chapter number 8, verse number 11. I can go on and on giving references only in the Quran of the several verses which speak about the water cycle in great detail. In the field of oceanography, there's a verse in the Quran, in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 53, which says that he has let two bodies of flowing water one sweet and palatable and the other salty and bitter. though they meet, they do not mix. there is a barrier which is forbidden to be trespassed. previously, we human beings knew that there are two types of water, sweet and salty. but the commentator of the quran could not understand what does god almighty mean by saying that these two waters, when they meet, they are not mix and there is a barrier which is forbidden to be trespassed. today, after science has advanced, we have come to know that whenever one type of water flows into the other type of water, it loses its constituents and gets homogenized into the water it flows. This today science calls as the transitional homogenizing area, which the Quran refers to as barzakh as a barrier. Al Quran menjelaskan tentang sirkulasi air dengan sangat jelas di beberapa surat dan ayat, diantaranya. Quran Surat Ar-Rum ayat 24 Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18 Quran Surat Al-Hijr ayat 22 Quran Surat An-Nur ayat 43 Quran Surat Al-A'raf ayat 57 Quran Surat Ar-Ra'du ayat 17 Quran Surat Al-Furqan ayat 48-49 Quran Surat Fatir ayat 9 Quran Surah Yasin ayat 34 Quran Surah Al-Jathiyah ayat 5 Quran Surat Qaf ayat 9 Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 68-70, Quran Surat Al-Muq, ayat 30, dan Quran Surat Al-Tariq, ayat 11. Saya bisa terus memberikan referensi hanya dari Al-Quran, dari setiap ayat yang berbicara tentang sirkulasi air, yang dijelaskan dengan detail. Adapun dalam bidang Oseania, Oseanografi, ada ayat dalam Al-Quran Surat Al-Furqan, ayat 53 yang artinya, dan dialah yang memberikan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dahulu kita tahu ada dua tipe air, yaitu air tawar dan air asin, tetapi perkataan Al-Quran tidak bisa dimengerti tentang apa yang Tuhan maksud dengan kedua air ini. Jika bertemu, mereka tidak bisa bercampur. Dan di sana ada penghalang yang membuat kedua air ini tidak dapat bercampur. Sekarang, setelah ilmu pengetahuan dapat mengetahui bahwa kapanpun salah satu dari kedua tipe air tersebut dapat bertemu dengan tipe air yang lain, akan menghilang unsur dari tipe air tersebut dan menyebabkan proses homogenisasi di antara keduanya Yang science sebut, transitional homogenizing Area yang dalam Al -Quran, barzakh, And this can be seen in Cape Point, the southernmost tip of South Africa. And when we see even the color of the water between these two types of water differs. And Professor Hay, a very famous oceanologist, he said that this information came to the human knowledge recently. This book, the Quran, it's difficult to explain how does it mention 14 years ago. In the field of biology, the Quran says, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, that we have created every living thing from water. Will you not then believe? Imagine in the deserts of Arabia, the Quran says, every living thing is made from water. Who could have believed in it? Today, after science advanced, we have come to know that every living being it contains cells, and the basic substance of cell is the cytoplasm, which contains about 80% water. Today, science tells us that every living creature contains 50 to 90% water. Then ini bisa dilihat di beberapa tempat laut maupun sungai yang berdetak yang berdekatan dengan lautan. Dan jika kita lihat Bahkan warna antara dua tipe air ini berbeda. Dan salah seorang profesor oseanologi terkenal, beliau berkata bahwa informasi ini dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan manusia baru-baru ini. Buku ini, Al-Qur'an, sulit untuk dijelaskan bagaimana informasi tersebut bisa tercantum di dalamnya 1400 tahun yang lalu. Dalam bidang biologi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan sebagai sesuatu yang hidup berasal dari air Maka mengapa mereka tidak beriman Disebutkan dalam semua makhluk hidup diciptakan dari air Bagi Anda yang tidak percaya Bayangkan di padang pasir Arabia, Al-Quran menyatakan bahwa semua makhluk yang hidup diciptakan dari air. Siapa yang akan percaya? Sekarang, setelah ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang hidup mengandung sel, dan bagian dasar dari sel adalah sitoplasma yang banyak mengandung air.

Bahkan tumbuh-tumbuhan memiliki jenis kelamin jantan dan betina yang terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 53 yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.